Universitas Riau kembali menjadi sorotan karena viralnya konten kritik mahasiswa tentang mahalnya masuk perguruan tinggi negeri tersebut. Hal ini membuat Rektor Sri Indarti marah dan melaporkan mahasiswanya ke Polda Riau. Pelaporan ini akibat adanya penyebutan broker di ujung konten kritiknya sehingga dinilai sebagai pencemaran nama baik. Broker dimaksudnya bahwa sang rektor mendapat keuntungan atas mahalnya biaya masuk Universitas Riau. Penggunaan kata ini menjadi pasal pelaporan karena dianggap menyerang pribadi rektor. Polda Riau telah menerima laporan dan melakukan pengambilan keterangan kepada para pihak. Pihak kepolisian akan membuka ruang mediasi untuk mendamaikan para pihak agar kasus ini tidak berlanjut pada proses hukum. Itu bukan masalah yang disampaikan tentang fakultas ini nilai sekian, ini bukan. Tapi ketika di akhir videonya, si mahasiswa ini menunjukkan foto si rektor dengan mengatakan bahwasanya ibu rektornya sebagai broker. Artinya broker ini adalah orang-orang yang mengambil keuntungan, orang-orang yang menjual dan sebagainya, seperti itu. Itu yang membuat keberatannya dari si pelapor, si apa namanya, ibu rektor ini. Bimbingan konseling dan ilmu pemerintahan 10 juta, kemudian agribisnis, teknik mesin 20 juta, manajemen keperawatan itu 25 juta, terakhir yang ditunggu-tunggu tahun ini spesial 115 juta untuk pendidikan dokter. Maka jangan lupa segera daftarkan anak Anda sekalian oleh Sri Indarti, broker pendidikan Universitas Riau.